Ya, satu, dua, tiga. Kali ini saya akan mempraktekkan sebuah teknik untuk bagian C7-T1, cervicothoracal junction, di bagian leher ya. Jadi perbatasan antara leher dengan bahu. Nah, ini biasanya kita yang sering lihat di YouTube, di mana-mana, atau yang sering saya praktekkan, itu biasanya posisi klien adanya di gini ya, telungkup, lalu saya hentakkan seperti ini. Nah, cuman kali ini saya akan praktekkan dengan posisi duduk. Yuk, sekarang posisi duduk. Ya, jadi ini fungsinya sama ya, untuk C7-T1, cervicothoracal junction. Jadi ada saraf dari C5, C6, C7 yang ke bawah, ke tangan sampai ke jari-jari tangan. Makanya kalau ininya kejepit, nanti suka ada rasa kebas, rasa mati rasa, atau rasa sakit di jari-jari. Nah, cara betulinnya gini. Nah, variasinya adalah posisi duduk. Tadi kan posisinya tiduran ya, sekarang posisi duduk. Nah, kalau posisi duduk, dulu saya pernah mempraktekkan yang caranya begini. Nah, pegang di bahu, pegang ke leher gitu ya, lalu dihentakkan. Nah, cuman saya berikan ini cara yang ketiga. Oke, belakang dikit lagi. Ya, belakang dikit lagi. Lalu, tangan kita adanya di pangkal leher ya. Di pangkal leher, jempolnya ada di tulang T1, ingat ya, tulang T1. Kalau teman-teman nggak tahu tulang T1, teman-teman belajar dulu, cari di Google. T1 itu adanya di mana. Nah, lalu tangan kanannya ada di samping kanannya si klien, gitu ya. Kalau ini pakai tangan kanan, kalau ini pakai tangan kiri. Nah, sekarang saya pakai tangan kanan saya, lihat. Nah, si kepalanya jangan lurus, cuma dia harus agak nyamping sedikit seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita dorong yang ini ya, ini dorong ke bawah ya. Ke bawah, ke samping, jadi miring seperti ini. Lalu yang ini kita dorong ke sana. Lihat ya, satu, dua, tiga. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini fungsinya sama ya teman-teman ya. Posisi tiduran sama posisi terlentang ini sama. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih nyaman posisi yang tiduran tadi. Cuman kalau memang teman-teman lebih suka posisi ini atau lebih fasih di posisi ini, silahkan. Jadi kita harus menguasai satu tempat, satu bagian, itu harus menguasai beberapa teknik. Oke, semoga membantu. Terus belajar terapi bersama Kironesia.